धर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन चंद्रशेखर धर्मा कई करोड़ों के बारिश है ये सच्चाई का दूसरा नाम व्यवस्था को चलाने वाले एक बहुत बड़े व्यापारी शत्रु जिसे कहते हैं टिकटेटर यस आई एम दिकेटर असलम वालेकोबत Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, okay, kali ini kita akan membahas alur cerita film India yang berjudul Diktator yang rilis tahun 2016. Film ini dibintangi oleh Nanda Muri, Balik Krishna, Anjali, dan Sonal Jauhan. Di awal film memperlihatkan para mafia obat terlarang yang mendapat pekingang oknum pemerintah dalam menjalankan usahanya di kota Hyderabad. Anak menteri Famsi terlibat sindikat hitam itu. Inspektur Rasul Oknum polisi jujur berhasil menggerebek Famsi dan gengnya di sebuah klub. Namun rekannya inspektur Prabakar memilih berkhianat demi uang. Akhirnya Rasul dibunuh dengan cara diberikan kalung lam taman. Adegan pembunuhan itu tidak sengaja disaksikan oleh salah seorang pelayan bernama Rajib. Rajib pun diburu. Beruntung dia berhasil meloloskan diri. Dan untuk menutupi kasus pembunuhan, Oknum kepolisian membuat drama seolah-olah Inspektur Rasul bunuh diri. Prabakar menyebut rekannya bunuh diri karena ketahuan menerima suap. Ayah Famsi, Pak Menteri Gofar, tak bisa tenang karena saksi pembunuhan masih berkeliaran. Seolah anak yang berbakti, Gofar dan sama sekali tidak menyalahkan anaknya dan justru memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh saksi. Sejak pembunuhan itu, Rajib terus melirikan diri di stasiun kereta api. Dia panik melihat anak buah menteri yang tentu saja sedang mencarinya dan tanpa sengaja menabrak seorang pria bernama Chandu yang diperankan Nanda Muri Balakrisna. Namun Rajib tidak menceritakan apa yang terjadi. Mereka pun berpisah dan melanjutkan urusan masing-masing. Chandu sendiri dalam perjalanan ke tempat kerjanya sebagai karyawan di Dharma Mar yang merupakan bagian dari perusahaan Dharma Group. Sosok Chandu adalah orang yang baik hati dan tidak sombong. Dia akrab dengan karyawan lainnya. Chandu sangat rajin bekerja meski begitu dia sering mendapat marah dari manajernya Rames Patro. Chandu selalu sabar menghadapi atasannya itu. Tiba-tiba seorang gadis bernama Indu datang ke Dharma Mart dan mengaku sebagai kekasih Chandu. Indu juga mencium pipi Candu dan memancing kemarahan manajernya. <usur> Rupanya Indu yang diperankan Zona Jawan sedang membuat video untuk dikirim ke sutradara film. Indu ingin menunjukkan bakat aktingnya dan direkam oleh temannya. Tindakan Indu membuat Candu dibuat bahan gurauan. Apalagi Candu sudah beristri yang bekerja di Delhi bernama Katiani. Mertua candu Narayana kesal mengetahui menantunya dicium cewek lain. Indu tiba-tiba datang lagi menemui candu, namun kali ini minta maaf atas tindakan yang Sembrono demi membuat video untuk audisi film. Candu sama sekali tidak mempersoalkannya, hanya saja mertuanya berpikir lain. Candu merasa tidak enak karena candu tinggal di rumah mertuanya. Dal tua Chieh pulang dari tempat itu ternyata Indu telah ditunggu sekelompok preman anak buah menteri Gofardan ternyata Indu adalah adik Rajib saksi pembunuhan inspektur Rasul Indu didesak untuk memberitahu keberadaan kakaknya jika masih ingin bernapas. Indu merasa tidak aman tinggal di tempatnya sekarang. Indu pindah ke kompleks baru dan tanpa sengaja bertetangga dengan Candu. Kedatangan Indu tentu saja tidak disukai oleh mertua Candu. Hal ini diceritakan ke istri Candu, Katia, melalui telepon. Namun Katia tidak masalah karena percaya Candu tidak mungkin melakukan perselingkuhan. Beberapa hari kemudian, preman anak buah menteri menemukan keberadaan Indu. Mereka kembali menanyakan tentang Rajib. Indu tetap saja mengaku tidak mengetahui keberadaan kakaknya itu. Candu yang tidak tahu apa-apa menanyakan apa masalah Indu. Namun, pimpinan preman Vicky Bay meminta Candu untuk tidak ikut campur. Vicky berkata, kakak Indu melarikan diri karena tidak bisa membayar hutang. Jika besok Indu tidak memberi info keberadaan kakaknya, Indu diancam akan dibunuh. Candu hanya diam seolah tidak mempedulikan ancaman itu. Keesokan harinya, Indu sibuk mengikuti audisi film. Hey, Indi menelpon Candu karena berhasil memenangkan audisi. Dan di saat yang sama pula, Indu diculik. Halo, Indu? phone nomor aku. Untuk menyelamatkan nyawa Indu, Candu mengambil uang tabungannya untuk melunasi hutang kakak Indu. Candu mendatangi tempat Vicky Bayi dan gengnya. Di sana juga ada Famsi, si anak menteri. Chandu menyerahkan uang dan meminta Indu dibebaskan yang justru ditertawakan oleh kelompok preman. Chandu disarankan pergi tapi tiba-tiba Chandu melihat Indu sudah babak belur disiksa. Seketika panas dalam Chandu memuncak melihat kondisi Indu. Fancy lanjut menegaskan Indu hanya akan dilepas jika kakaknya Rajib datang. Chandu mencoba memohon sayangnya tidak dipedulikan. Chandu lalu melangkah pergi namun ternyata Chandu hanya ingin mengunci pintu. Hidup Chandu seketika berubah. Dia terlihat sangar. Tatapan matanya sangat tajam. Semua preman diutak atik dengan manja. Namun pasti kita bertanya-tanya, Who is Chandu? Famsi pun ketakutan melihat anak kucing yang lucu tadi telah berubah menjadi Tyrex. rex Candu bodoh amat dengan status Famsi yang anak kabinet Wakanda bersatu. Candu mengirim Famsi, Ricky serta anak buah lainnya kembali ke sang ilahi. Setelah kejadian itu, Candu membawa induk rumah sakit. Candu kembali bekerja seperti biasa seolah-olah membunuh adalah sekedar pengisi waktu bagi Candu. Kematian Fancy membuat ayahnya Pak Menteri Gofar dan sangat berduka. Gofar lalu berkolaps dengan gangster bernama Pandu Bai untuk memburu pembunuh Fansi. Candu tidak pernah khawatir dengan gangster manapun. Masalah yang ditakutkan justru kedatangan sepupu istrinya Sruti. Karena selama ini Sruti lah yang selalu teleponan dengan ayah Katia yang mengaku sebagai Katia. Lah, lalu Katia istri Candu di mana ya? Gengser Pandu dan Inspektur Kayu Bakar menemukan wajah Candu di laptop Indu Wajah itulah yang tertangkap kamera CCTV memasuki lokasi pembunuhan Pandu meyakini jika pembunuh Fancy adalah orang di foto itu Indu sendiri baru keluar dari rumah sakit Kakaknya Rajib tidak bersembunyi lagi karena kematian Fancy Rajib sangat berterima kasih atas bantuan Candu Candu mengingatkan Rajib agar tetap berhati-hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Candu meminta Rajib pergi jauh dan menemui salah seorang pemilik hotel di Mumbai untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Siapa Anda sebenarnya? Tanya Rajib. Yang hanya dibalas senyuman manis oleh Chandu. Di sisi lain terjadi masalah di Dharma Seorang pegawai bernama Babji mencuri uang perusahaan sebesar 5 lak atau sekitar 100 juta rupiah karena kepepet. Babji terpaksa melakukan hal itu untuk mahar pernikahan anak perempuannya. Manajer perusahaan Rame sangat murka mendapat laporan ada uang yang dicuri. Semua karyawan dikumpul, polisi juga dipanggil. Babji sangat ketakutan, Candu yang melihat gelagat Babji meminta untuk tetap tenang. Polisi yang memimpin pemeriksaan adalah Prabakar selaku Kapolsek setempat. Pak Bakar kaget melihat wajah pembunuh ada di sana. Candu tiba-tiba mengaku sebagai pelaku pencurian uang. Hal itu dilakukannya untuk menyelamatkan Babji. Prabakar langsung menyeret Candu ke kantor polisi. Peristiwa itu diliput oleh Lambe Tura. Namun Chandu diberitakan sebagai karyawan yang mencuri uang. Pimpinan perusahaan Dharma Group di Delhi, Raja Sekar tidak peduli dengan peristiwa itu. Namun masalahnya, orang yang ditipu itu adalah Chandra Sekar alias Chandu. Raja Sekar segera terbang ke Rabat untuk menemui Chandu. Sementara itu, Chandu memilih tutup mulut saat diinterogasi kepolisian. Keluarga Candu bersama Indu dan warga kompleks datang menuntut agar Candu dibebaskan karena tidak mungkin Candu yang dikenal sebagai orang baik melakukan pencurian. Ternyata Pak Kapolsek Prabakar sama sekali tidak tertarik dengan kasus pencurian uang. Dia mengamankan Candu karena terindikasi sebagai pembunuh anak Pak Menteri. Prabakar kemudian membawa Candu ke lokasi sesuai arahan Pak Menteri, dipandu oleh pandu tidak berselang lama, Raja Sekar dan jajarannya tiba di kantor polisi. Mertua Candu Narayana kaget melihat pemilik perusahaan datang langsung. Raja Sekar marah mengetahui Candu tidak ada di kantor polisi. Raja Sekar adalah pengusaha yang sangat berpengaruh. Seluruh pejabat tinggi India dihubungi atas penangkapan Candu. Komisaris polisi bahkan bergegas datang menemui Raja Sekar. Sebenarnya Raja Sekar sama sekali tidak khawatir dengan keselamatan Candu. Senjata apapun tidak bisa membunuh Candu karena dia sendiri adalah senjata paling berbahaya, ungkap Raja Sekar. Keyakinan Raja Sekar sangat benar. Candu yang ingin dibunuh justru membalikkan keadaan dengan menghajar semua anak buah Mas Menteri, Pandu Dubai dan menteri juga babak belur. Tiba-tiba, pak Kapolsek ingin menusuk candu dari belakang. Raja Sekar bersama polisi datang, dan prabakar yang justru ditangkap. Raja Sekar juga menampar prabakar. Di sini terungkap bahwa Candu bukanlah karyawan perusahaan, tapi beliau merupakan pemilik perusahaan sesungguhnya. Dia adalah ketua perusahaan Dharma Group, Chandra Sekar Dharma. Chandu, pemilik Gruta Bisnis, bahkan tercatat sebagai pembayar pajak tertinggi di India. Chandu adalah pengusaha yang mampu mengontrol keuangan negara. Dia baik bagi orang baik dan buruk bagi orang jahat. Dia disebut diktator, ungkap mantan sekretaris pribadi Chandu. <tik> Mertua Candu Narayana dan keluarganya merasa sok mengetahui fakta itu. Bagaimana bisa Candu yang selama ini hanya karyawan rendahan ternyata miliarder terkaya di India. Narayana menelpon anaknya Katia untuk meminta penjelasan. Tapi nomor itu milik Seruti bukannya Katia. Calon suami Sruti yang mengangkat panggilan bicara jujur jika Narayana salah sambung. Narayana merasa telah dibohongi selama ini. Dia menemui langsung Sruti. Narayana memarahi Sruti atas kebohongannya. Di saat yang sama, Chandu datang bersama Raja Sekar. Chandu ingin menjelaskan semuanya, namun emosi Narayana semakin menguncak. Jika Sruti berpura-pura menjadi Katya, lalu di mana Katya? Akhirnya Chandu menceritakan identitas aslinya dan semua yang telah terjadi selama ini. Dulu Chandu alias Chandra Sekar Dharma dikenal dengan julukan diktator di Delhi. Chandu adalah ketua perusahaan Dharma Group yang tidak pernah mau mengekspos dirinya. Dia bekerja di balik layar dan membiarkan kakaknya Raja Sekar tampil di depan. Chandu bukan sekadar pengusaha biasa. Dia pelindung orang-orang jujur, mafia yang berani mengusik pengusaha akan dihabisi. Begitu pula jika ada pengusaha licik, Chandu akan menghabisi mereka. Jandu melakukan apapun yang dia anggap benar dan semua orang sangat menghormatinya. Dari kalangan pengusaha, mafia, hingga pejabat negara. Yes, I am the dictator. मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि अब यही है यही है मिलूंगा और ऑनलाइन रहूंगा Chandu sering mendapat keluhan terkait kakak ipannya Sifaram yang menjadi GM perusahaannya. Chandu yang tidak pernah muncul sebagai pimpinan memanfaatkan momen itu untuk melakukan penyelidikan. Suatu ketika Chandu melihat manajer penjualan Katia memarahi karyawan. Chandu melakukan mode samaran sebagai pengangguran yang sedang mencari loker. Namun Katia malah sinis kepadanya. Hamare desh ki labor force 49% we have 2% rural mein Total 10.8 billion people. Pengetahuan candu tentang ekonomi dan bisnis membuat katia kagum. Dan menilai orang pintar seperti candu tidak layak dijadikan karyawan. Jangan mau bekerja di sini karena Anda tidak akan pernah bisa maju. Candu tetap saja bersemangat bekerja di sana. Katia lalu mengajaknya melanjutkan obrolan di bus. Menurut Katia, perusahaan tidak pernah mempedulikan kenyamanan karyawan. Transportasi khusus karyawan saja tidak disediakan. Toilet wanita juga menyatu dengan toilet pria. GM si Param hanya sibuk dengan karyawan wanita, namun karyawan seperti dirinya tetap bertahan demi melanjutkan hidup. Jika Anda benar-benar butuh pekerjaan, saya akan merekomendasikan Anda ke teman saya, Janji Katia. Singkat cerita, Chandu diterima bekerja dan tidak butuh waktu lama bagi Chandu untuk melakukan perbaikan. Katia sampai terperangah. Fasilitas transportasi untuk karyawan kini disediakan. Asuransi kesehatan jadwal libur hingga toilet wanita sesuai dengan aspirasi Katia. Belum selesai dari situ, Katia keheranan berkepanjangan. Dia semakin dikejutkan karena didorongkannya dia sebagai karyawan terbaik. Puncaknya Kati hampir dibuat pingsan melihat ketua Dharma Group yang akan memberikan penghargaan dialah Chandra Sekar alias Chandu. <tik> Seperti tidak percaya dengan semuanya, mukanya merah karena malu sempat merendahkan Chandu. Katia kembali datangi, tapi kali ini Chandu datang sebagai seorang miliarder terkaya di India. Tujuan kedatangan Chandu untuk mengajak Katia menikah. Chandu tidak memiliki banyak waktu untuk pendekatan dan pacaran. Sepupu Katia seruti menyeletuk, menyebut tidak bersedia menikah. Hal ini membuat Katia kesal karena Katia sudah ngebet pengen menikah dengan bosnya. Pilihan calon istri Candu pasti didukung keluarganya. Meski kaya raya, mereka tidak pernah mengutamakan materi. Keluarga Candu bahkan selalu membantu sebuah pabrik kapas milik Hariprasad agar tetap beroperasi meski pabrik tersebut sama sekali tidak memberikan keuntungan. Bagi Candu, bisnis tidak harus selalu tentang untung tapi kepuasan hati juga sangat penting. Dulu ayah Candu bekerja sebagai buruh di pabrik itu. Dia merasa sudah menjadi kewajibannya untuk balas jasa. Kemudian masalah datang dari investor Italia yang ingin membangun pabrik kimia. Investor itu mengincar lokasi di tempat pabrik milik Hari Frasat. Untuk mewujudkannya, sang investor meminta bantuan tokoh berpengaruh India bernama Mahimarai. Sosok Mahimarai dikenal sebagai sosok spiritual. Bahkan Perdana Menteri India minta berkahnya. Namun dibalik itu, dia adalah wanita jahat. Apapun keinginannya harus tercapai, menantu Mahimarai Piswan selalu siap dengan perintah Mahimarai. Pabrik kapas milik Hari Prasad ingin dibeli untuk diubah menjadi pabrik kimia. Hari Prasad tentu saja tidak setuju. Viswan Bar mengancam akan membunuh semua orang di sana jika keinginannya ditolak. Di sisi lain, Katia memanggil ayahnya Narayana di Hidarabat untuk datang bertemu calon mantu. Sayangnya, kedatangan Narayana tidak dalam suasana baik karena kakak perempuan Katia baru saja ditinggalkan oleh suaminya yang orang kaya. Narayana begitu terpukul. Narayana tidak ingin nasib Katia seperti kakaknya. "Jangan lakukan kesalahan seperti kakakmu yang menikah dengan orang kaya," ucap Narayana. Katia jadi bingung ketika candu datang. Katia meminta candu mengubah identitaskan ayahnya, tidak akan menyetujui pernikahan jika mengetahui candu orang kaya raya. Dengan terpaksa, candu mengikuti semua arahan Katia. Katia berjanji akan berbicara jujur kepada ayahnya setelah pernikahan selesai. Candu kemudian diperkenalkan sebagai karyawan bekerja di bawah Katia. Penampilannya juga diubah. Sekretaris pribadi Candu seolah-olah adalah bos. Candu mengaku bahwa dirinya yatim piatu. Narayana pun percaya dengan kebohongan itu. Apalagi katanya Candu gajinya lebih sedikit dibandingkan Katia. Akhirnya Narayana menyetujui pernikahan. Keluarga Candu ternyata tidak setuju dengan semua drama itu. Pernikahan Candu harus dilakukan dengan Mega. Dan untuk menyesatinya, perusahaan membuat undian berhadiah. Siapapun karyawan yang memenangkan undian, maka pernikahannya akan dibiayai dan diurus perusahaan. Tentu saja undian itu dimenangkan oleh Katia. Tapi itu karena itu Acara pernikahan sudah siap dengan kemegahan. Keluarga Candu diperkenalkan seolah-olah sebagai pihak perusahaan. Dari situ Narayana mengenal Raja Sekar Dharma. Ketika tamu undangan datang, Narayana heran dengan banyaknya petinggi negara yang hadir. Namun Narayana berpikir bahwa itu undangan dari pimpinan perusahaan. Setelah ritual pernikahan selesai, dengan penuh bangga, Narayana memberikan hadiah cincin emas 22 karat untuk menantunya. Sedangkan dari pihak perusahaan mengaku hanya memberikan hadiah kecil, mereka lalu menyerahkan emas senilai 300 koror. Keluarga Katia kaget bukan kepayang. Hadiah khusus juga diterima dari Raja Sekar dan Hari Prasat. Pernikahan Candu dan Katia memberikan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga Katia. Keluarga Katia pun kembali ke dirabat dan Katia bisa menikmati berbagai fasilitas sebagai istri seorang miliader. Singkat cerita investor Italia mendesak Mahimarai untuk menyerahkan lahan yang diminta. He is Menantunya Viswan Bar dengan Gercep menghancurkan pabrik Hari Prasad. Seluruh karyawan dihabisi. Hari Prasad juga ditembak lalu pabriknya dibakar. Candu terlambat mendapatkan informasi. Dia menemukan Hari Prasad sudah sekarat. Hari Prasad menghembuskan nafas terakhir setelah menceritakan pelakunya adalah Viswan Bar. Candu sangat murka. Dia mengamuk menyerang tempat Viswan Bar. Namun Pisuan berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Candu lanjut menemui Mahimarai. Wanita seperti Mahimarai tidak pantas dihormati. Candu memberikan waktu 48 jam kepada Mahima agar menyerahkan Viswambar untuk dikeramas. Chandra Candu lalu diingatkan oleh keluarganya agar tidak memperpanjang masalah dengan toko agama seperti Mahimarai, apalagi karena alasan pabrik yang tidak berguna itu. Candu memarahi keluarganya yang tidak bisa menghormati sejarah ayah mereka. Saya pasti akan membunuh Viswan Bar. Kekhawatiran keluarganya sangat beralasan Terbukti tidak lama kemudian Semua keluarga Chandu yang sedang di rumah Diculik Mereka dibawa ke rumah Mahima Rai Chandu bergegas menyelamatkan keluarganya Kini Mahima begitu sesumbar di hadapan Chandu Mahima meminta Chandu bersujud Mohon ampun dan meninggalkan Delhi Karena hanya dengan begitu Keluarganya bisa dilepas Chandu harus mengakui kekuatan dan jaringan Yang dimiliki Mahima Saya sudah terbiasa membunuh politisi Bagi saya Anda hanyalah butiran debu. Candu hanya diam tanpa bicara. Namun yang tidak terduga, keponakan Mahima di Utar Pradesh menelpon meminta pertolongan. Keponakannya telah diculik dan berada di bawah todongan senjata. Keluarga Mahima di Kanada dan Italia juga menelpon. Mereka semua diculik, giliran Candu yang tersenyum melihat kepanikan emak banteng. Anda menculik keluarga saya yang ada di rumah, tapi saya bisa menculik keluarga Anda di seluruh dunia. Dan inilah yang disebut jaringan ucap Chandu. Ya, Moje. Ya, ya. Epic comeback. Mahima justru berbalik memohon agar keluarganya dilepas. Mahima mengaku kalah. Istri dan keluarga Candu pun dilepas. Rupanya Candu juga sudah menculik Viswan Bar sesuai janji. Candu membebaskan keluarga Mahima kecuali Viswan Bar dan Candu langsung memerintahkan untuk mengeksekusi mati Viswan Bar. Mahima tidak terima menantunya dibunuh. Mahima bersama puluhan anak buahnya menghadang Candu dan keluarganya. Candu berusaha sekuat tenaga menghadapi para penyerang. Serangan itu masalah sepele bagi Candu. Yeah. Di sisi lain, keluarga candu juga dalam bahaya. Bahkan Katia terkena tusukan senjata tajam yang membuatnya sekarat. Namun, parahnya, keluarga candu tidak mau membantu karena tidak ingin nyawanya terancam karena terus bersama candu dalam situasi itu. Candu ditinggalkan oleh keluarganya bersama Katia. Katia sedih dengan nasib suaminya. Katia meminta Candu berjanji untuk tinggal bersama keluarganya di Hyderabad. Candu mengiyakan semua keinginan Katia yang sekarat. Sejak saat itulah Candu pergi ke Hyderabad dan kembali menyamar menjadi karyawan di perusahaan cabang Dharma Mart. Sementara Raja Sekar juga kecewa dengan sikap keluarganya. Karena seharusnya mereka sadar bahwa kekayaan mereka semuanya hasil kerja keras Candu. Bagi Raja Sekar dan istrinya Candu sama seperti Tuhan. Adik-adiknya merasa bersalah dan meminta maaf. Mereka ingin mencari Candu, tapi Raja Sekar melarang. Karena jika Candu sudah membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Cerita tentang masa lalu sudah selesai. Narayana dan keluarganya tercengang mengetahui pengorbanan besar menantunya. Sekarang pertanyaannya, di mana Katia berada? Ternyata Katia masih hidup Selama ini Katia koma dan dirawat di rumah sakit Kini Katia sudah sadar dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya Mereka saling memaafkan tanpa ada sandiwara pura-pura miskin lagi Tapi kabar buruknya Raja Sekar menginformasikan jika Viswan masih hidup Candu telah dihianati anak buahnya sendiri karena uang Kondisi Delhi juga semakin buruk sejak kepergian Candu Mahimara dan Viswan semakin berkuasa Raja Sekar meminta Candu untuk kembali Candu akhirnya ikut kembali ke Delhi. Informasi itu langsung diterima Viswanbar dari seorang. Viswanbar dan Mahimarai jadi panik. Mereka harus segera membunuh Candu. Ipar Candu yang jahat, Si Faram datang menaruhkan diri untuk menjadi sekutu. Si Param juga menginginkan kematian Candu yang sering menghinanya. Mereka kemudian sepakat bekerja sama. Keesokan harinya, Viswanbar membawa pasukan lengkap ke tempat Candu dan keluarganya. Lokasi Candu diketahui dari Si Faram. Huisuan Bar sudah gregetan ingin mencabut nyawa Candu. Tapi tiba-tiba, tapi tiba-tiba, beberapa mobil anak buah Pisuan Bar meledak. Ternyata si Faram yang meletakkan bom itu. Saya membawa Anda ke sini bukan untuk memburu candu, tapi untuk membuat Anda terbunuh, ucap si Faram kepada Pisuan Bar. Chandu kemudian membunuh semua anak buah Viswan Setelah itu lanjut memaketkan Viswan Bar Lalu dikirim ke Alambaka Express Dan yang masih tersisa yaitu Mahima Rai Chandu menemui Mahima yang sedang menanti kabar kematian Chandu Andekan saja Mahima bukan emak-emak Chandu akan langsung memaketkannya Tapi karena seorang wanita Chandu meminta Mahima pergi meninggalkan India Jika tidak Mahima akan mati seperti menantunya Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, sobatku!